destinasi wisata Pulau Telo. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Rencana pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menjadikan 3 pulau di tengah Sungai Kapuas menjadi destinasi objek wisata, mendapat dukungan langsung anggota DPRD Kapuas. Ketua DPRD Kapuas, Ardiansa Tegas, Senin 25 Oktober 2021 mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana 3 pulau atau akrab disebut Pulau Telo dijadikan destinasi wisata. Dengan dijadikannya destinasi wisata di lokasi 3 pulau tersebut, tentunya dapat mendatangkan PAD bagi pemerintah Kabupaten Kapuas. Ardiansa mengatakan, ketiga pulau tersebut dapat dikelola dengan baik, sehingga menarik wisatawan baik dalam maupun luar daerah. Kabupaten Kapuas akan lebih dikenal jika nantinya terdapat lokasi wisata yang unik, terlebih lokasinya di tengah sungai yang akan memberikan keindahan tersendiri bagi pengunjung. Dengan rencana ini saya rasa Kapuas akan lebih kelihatan lebih maju, yang senang dikunjungi oleh dari mungkin provinsi tetangga lah kan, tidak kan, bahkan bisa nanti kan dari mancanegara kan. Mudah-mudahan rencananya ya ramah lingkungan. Kabupaten Kapuas secara umum dan kota Kapuas khususnya masih dirasa kurang tempat sajian wisata yang bisa mendatangkan PAD, sehingga adanya wacana Pulau Telo menjadi objek wisata didukung sejumlah pihak, termasuk DPRD Kabupaten Kapuas. Dari Kuala Kapuas, Abdul Hoir, Tabengan TV, melaporkan.